لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون. نصلي ونسلم على النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبينا القائل النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منه. وبعد, seiring dengan waktu yang terus bergulir mengintai masa, tiada henti ucapan rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita seyogianya untuk mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah kuasa dan karunia dari Allah Jalla Jalaluhu. Kedua mempelai Ananda Bayu dan juga Mbak Reni, kami segenap semua hadirin dan tamu dengan mengucapkan mabruk, selamat untuk kalian berdua. Dan kami yang hadir di sini juga membawa energi doa dengan penuh keyakinan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Mendengar, Allah adalah Zat yang Maha Melihat. Kita berdoa semoga kedua mempelai ini kisah mengarungi nahkoda dan juga bahtera rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kami ucapkan selamat juga bagi keluarga besar Pak Wartono dan Ibu, kemudian Pak Joko dan Ibu. Kami yakin Anda berdua berada di samping raja dan ratu penuh dengan doa dari sang ayah dan bunda untuk kedua mempelai ini. Sebagai ucapan terima kasih kami dari kedua mempelai bersama keluarga besar yang ada di sini kepada seluruh hadirin dan tamu undangan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir menjadi saksi bersejarah. Tanggal ini adalah tanggal yang ditunggu oleh Mas Bayu dan Mbak Rene, saya yakin. Dan kami mohon dengan hormat kehadiran Bapak Ibu yang hadir di sini membawa doa berisikan nama-nama dari kedua mempelai ini dalam doa Bapak Ibu semua. Dan kita harapkan semua yang hadir di sini mempunyai satu niat, yaitu silaturahim, menyambung tali persaudaraan antara Bapak Ibu yang hadir di sini dengan kedua keluarga. Selain itu, kami atas nama keluarga dari Mas Bayu dan Mbak Reni mohon maaf kepada semua yang hadir jika ada hal yang kurang berkenan. Dan terima kasih atas kehadiran Anda semuanya. Sekali lagi kami ucapkan barakallahu lakum wa jama'a bainakum fi khair. Semoga bukan hanya doa untuk kedua mempelai, tapi buat Pak Wan, buat Ibu, Pak Joko dan Ibu, semoga sehat dan panjang umur. Pasti harapannya ingin melihat cucunya lebih pastinya, Pak Wan. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.